Assalamualaikum dan hai. Selamat datang ke channel kami, Aurora Durian. Hari ini kita nak buat lempeng Korea. Dan saya menggunakan daun bawang serta lobak merah atau wortel dalam resepi lempeng ini. Potong daun bawang dan parutkan wortel atau lobak merah. Pannukakku adalah perkataan daripada bahasa Finnish dan ia adalah maksud lempeng. Nasib baik suami saya ada tolong saya hari ini. Sebab saya tak suka ya buat parutan untuk wortel atau lobak merah. Lempeng Pajeon sebenarnya asal daripada negara Korea. Ini dia hasil daripada parutan sayuran tadi. Pecahkan telur. Pajeon resepi ini adalah yang termudah yang saya boleh berikan pada anda. Air. Pukul bahan-bahan tersebut. Masukkan tepung gandum. Pastikan juga tiada gumpalan. Sebenarnya terdapat pelbagai pajeon resepi ya. Miso. Degil betul miso ni. Masukkan parutan sayuran tadi. Kacau sebati dan ketepikan. Pertama, parutkan bawang putih. Campurkan ke semua sos-sos tersebut bersama gula. Minyak bijan. Kacau sekali lagi. Sedikit biji bijan atau wijen. Ini koriander saya yang segar.
Saya campurkan sedikit daun koriander segar ini ke dalam sosnya. Sos perasa ini akan menjadi lebih enak sebenarnya. Kacang sebati. Sedikit minyak masak. Bila minyak dah panas dalam kuali atau frying pan, masukkan adunan tersebut ya. Sekarang kita goreng adunan tersebut. Terbalikkan jika dah menjadi warna perang keemasan. Ulangi prosesnya sekali lagi. Terus terang saya katakan, Korean punya lempeng ini memang sedap. Saya harap anda penonton pun cuba resepi ini. Hepa!